Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara menggelar kegiatan Coffee Morning bersama Insan Pers pada Rabu pagi 7 September. Coffee Morning Polda Sulawesi Tenggara ini dalam rangka menguatkan kemitraan dan silaturahmi bersama para jurnalis media. Dalam suasana santai ini mengemuka soal pembahasan isu-isu pemberitaan di berbagai media termasuk media sosial. Pejabat Polda Sulawesi Tenggara yang turut hadir dalam Coffee Morning diantaranya Karo Ops Kombes Pol Tumpal Damayantus, Direktur Kriminal Khusus Polda Sultra Kombes Pol Bambang Wijenarko, Direktur Kriminal Umum Polda Sultra Kombes Pol Iwayan Riko Setiawan, dan Direktur Narkoba Polda Sultra Kombes Pol Bambang Jahyo Bawono. Bambang Jahyo Bawono dalam pertemuan bersama insan pers ini menjelaskan pentingnya verifikasi, klarifikasi, dan koordinasi dalam pemberitaan, utamanya pemberitaan soal penangkapan narkoba. Verifikasi dinilai penting untuk menepis berbagai isu pemberitaan yang sifatnya hoax. Di acara ini, karena tadi saya lihat juga kemarin, tadi kawan-kawan bilang, waduh, ini kan untuk sekaligus untuk kongko-kongko juga kan. Kan banyak teman-teman wartawan yang nggak pada ketemu, yang udah lama nggak ketemu ya. Kepala Bidang Humas Polda Sulawesi Tenggara Kombes Pol Ferry Walintukan mengedepankan kerja profesionalisme pers terutama dalam penanganan kasus-kasus yang berkaitan kriminal dan tindak kejahatan lainnya. Kabit Humas juga menyarankan adanya verifikasi berita untuk akurasi pemberitaan sehingga tidak menimbulkan persepsi negatif. Kalau kita melihat daripada tugas pokok kami di bidang narkoba, ada satu kekhususan atau spesifikasi tertentu mungkin yang tidak ada di tempat lain atau di Krimsus maupun di Krimum. Istilahnya kalau narkoba itu pasti ada istilah ada hulu, ada hilir. Barang itu pasti ada hulu, ada hilirnya. Kemudian juga ini ada sindikatnya ataupun ada jaringan yang harus kita bongkar. Maka untuk itu rekan-rekan pada kesempatan pagi hari ini, kami juga mohon kiranya rekan-rekan kita match-kan ya kan antara kepentingan rekan-rekan sebagai wartawan yang ingin memberikan informasi secepat mungkin kepada masyarakat, tetapi kami juga punya SOP, kami juga punya kepentingan di dalam pengungkapan kasus. Ya sekali lagi kita ingin memaksimalkan daripada kegiatan penyelidikan maupun penyidikan kita. Maka itu perlu waktu, perlu proses. Ya. Dari Kendari, Tim Liputan Sultra TV melaporkan.